terbaik. Salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jika kita membahas indahnya silaturahim, kita akan kemudian menemukan yang namanya bagaimana kasih sayang dikedepankan dalam setiap aktivitasnya. Karenanya ketika kita mengatakan silaturahim, itu artinya mengikat tali kasih sayang kita. Nah, disinilah kita tidak hanya bertemu dengan orang-orang saja, tidak hanya meet up biasa saja, tetapi yang namanya silaturahim adalah membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih sayang di dalamnya. Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa man ahabba ayub satulahu fi rizki wa yunsa alahu fi atharihi fal yasir rahimahu. Artinya adalah barang siapa orang-orang yang ingin dilapangkan rizkinya, yang ingin kemudian ditambahkan usia barokahnya, hendaklah mereka menyambung tali silaturahim. Nah, karenanya silaturahim menjadi penting di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat bagaimana sesungguhnya kasih sayang, peduli, berbagi, semuanya bisa dilaksanakan dengan sangat mudah. Tanpa ada yang namanya silaturahim, bagaimana orang itu bisa berempati, bisa saling memberi dan berbagi. Karenanya, ayo segera kita masuk terus dalam apa semangat silaturahim, agar supaya spirit kita menjadi spirit yang peduli, spirit yang berbagi, spirit yang menebarkan kasih sayang di antara sesama. Mari bersilaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.